Yuhu, balik lagi sama kita berdua ya guys. Ada 3 menu masakan yang akan menemani kita. Yuk kita merapat karena jagoan makan ini gak kaleng-kaleng guys masakannya. Come on guys. Menu pertama ada sate tuna dengan bumbu kacang. Yuk kita intip proses pembuatannya. Pertama daging tunanya dipotong kecil-kecil dulu. Yuk kita bakar. Susun satenya yang merata ya, supaya mereka matangnya sempurna. Diolesin lagi dengan bumbu sambil dibakar-bakar. Nah, sedap banget gak sih? Wanginya mana tahan? Lanjut, ada menu khas dari Bali yang akan membuncang lambung kalian, yaitu bebek betutu. Pertama-tama, kita buat dulu nih bumbu betutunya. Masukkan semua bumbu halus ke penggorengan, tumis hingga harum. Yuk lanjut deh, landing potongan bebeknya yang sudah melewati proses pengungkepan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Tunggu selama 10 menit dulu ya guys, biar meresap dan makin endol. Kalau sudah mateng, kita plating deh guys. Ada lagi nih menu terakhir, ini adalah nila bakar berkah. Yuhu, ini dia proses pembuatannya. Pertama-tama siapkan ikan yang sudah dibersihkan. Dan kemudian landingkan ke alat bakarannya. Dioles-oles ya semua badan ikan nilanya yang rata, supaya bumbu berkahnya ini semakin terserap sempurna. Proses bakar ini butuh waktu sekitar 15 menitan dan tingkat kematangannya akan sempurna. Laper terus. Laper terus guys. Bikin lapar. Laper udah. Ini Ces, yes. Dari warung Ibu Mudo. Oh, ibu tuanya lagi istirahat di dapur ibu kali ya. Ibu tuanya capek. Capek ya, rambil ya. Bahan guys. Ui, ui, guys. Ui, 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 ui. Udah jangan lama-lama, orang juga kepengen. Sebentar dong Mas, Mas diaduk-aduk dulu biar aromanya tuh langsung nyampe ke pemirsa di rumah. Gimana sih? Ini aku dapatnya apa nih, Ces? Ayam. Oh, ayam. Wah, guys. Kalau gitu aku ambil bebeknya ya, guys. I'm wow. Sola. Ih, guys, lihat ya. Wow, dia rasanya sekali loh, guys. Nih. Udah. Nah, ya udah ya. Bokil. Ini sorry banget aku enggak bisa makan tanpa nasi karena bumbunya udah menggiurkan banget. Benar. Aku mau gorengan dulu ya, guys. Silakan ya. Oke, kita bareng-bareng ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Daging bebeknya amazing banget. Lembut, gurih, dan mantep abis. Guys, ini benar-benar endol, tak endol. Ini gimana? Jujur ya, ini untuk bebeknya Mas Dimas, gak ada amis-amisnya. Dan ini bumbunya benar-benar cenderung gurih, dan rempahnya benar-benar amazing. Ya kok mangap sih dapet bebek, aku ayamnya jujur aja ya. Yes. Ayamnya enak banget, dagingnya juga banget. Bagus. Dan ini aku suka lihat tuh guys. Dia tuh bumbunya menyelimuti dengan keseluruhan tanpa pandang bulu lagi. Mungkin karena ayamnya juga udah gak ada bulunya ya. Bener. Cara nguduk-nguduknya beda banget. Tuh. Wok-wok. Belokin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap gigitannya penuh kenikmatan yang tiada tara. Luar biasa guys, sendol suredol. Uy, geprek-geprek heula guys. Nah sekarang aku mau bikin ini sambal pete.